Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah opening ceremonial. Di sebuah negeri yang subur dan makmur bernama Niti Mandala, Renon, Bali. Hiduplah sepasang kekasih yang saling mencintai. Rama dan Sinta. Saat berjalan di taman, Sinta mengungkapkan kegundahannya akhir-akhir ini kepada Rama. Kanda Rama, semalam aku berbicara kepada ayahanda tentang niat Kakanda mempersunting Adinda. Ayahanda mengajukan satu permintaan kepada Kakanda. Apa itu, Adinda? Kanda akan melakukan apapun asal Kanda bisa segera menikahi Adinda. Ayahanda meminta Kakanda menemaninya berburu anak rusa berpita emas di hutan Niti Mandala pada bulan purnama, tanggal 10 Desember 2018. Apakah Kanda menyetujuinya? Baiklah, Adinda. Kanda sanggupi titah ayahanda. Di negeri ini, Kanda terkenal sebagai pemanah dan pemburu hebat. Kakanda yakin bisa mendapatkan rusa berbulu coklat tersebut. Yeah.
ditentukan dan disepakati oleh Rama dan Ayahanda Sinta. Pergilah mereka ke hutan negeri Miting Mandala dengan membawa busur andalan untuk sebuah perburuan rusa berpita emas. Pada hari itu seluruh rakyat dari negeri Miting Mandala begitu antusias menyambut perburuan rusa tersebut, mengingat Rama adalah perburu hebat dan Ayahanda Sinta adalah perburu yang tidak pernah dikalahkan pada zamannya. Di hari yang tentukan, akhirnya mereka pun berkumpul dan siap untuk membidik anak panah berpita emas di hutan Niti Mandala Renon, Bali. Akhirnya Paduka Raja hari ini siap berburu dan akan mendapatkan. Kita tunggu apakah akan berhasil rusa yang lucu di sana tertembak. Kerjanya ketika nanti rusa, salah satu rusa terkena tembakan, konfeti dengan balon kita lepas secara bersama, menandai bahwa Grand Indonesia Open Archery Championship resmi dibuka. Siap? Rakyat semua siap? Siap. Paduka Raja siap, Paduka Raja? Siap. Baiklah, kita mulai perburuan rusa pada siang hari ini. Silakan Paduka Raja melepaskan